Manchester United segera umumkan kontrak baru Luke Shaw. Kebersamaan Manchester United dan Luke Shaw nampaknya akan berlanjut. Sang bek dikabarkan sudah sepakat menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Shaw bergabung dengan MU dari Southampton di tahun 2014 silam. Selama 8 tahun berkarir di MU, sang bek mengalami banyak pasang surut dalam karirnya. Namun beberapa musim terakhir, Shaw menunjukkan kualitasnya sebagai bek kiri top. Ia piawai dalam bertahan dan membantu serangan sehingga ia jadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan MU. Manchester United nampaknya sangat puas dengan performa Shaw. Pasalnya, The Athletic melaporkan sang bek akan segera mendapatkan kontrak baru di MU. Menurut laporan tersebut, diskusi terkait kontrak Shaw baru-baru ini sudah berlangsung agak lama. MU mencoba memperpanjang kontraknya sejak akhir tahun 2022 kemarin. Pasalnya, kontrak sang bek mulai menipis di MU. Meski prosesnya cukup panjang, MU dilaporkan sukses meyakinkan Shaw untuk bertahan. Alhasil, sang bek akan menerima kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, bek timnas Inggris itu akan menerima kontrak jangka panjang di Manchester United. Ia akan diberi kontrak berdurasi 4 tahun, sehingga ia akan membela Setan Merah hingga tahun 2027 mendatang. Belum diketahui apakah ada klausul perpanjangan otomatis dalam kontrak sang bek. Menurut laporan tersebut, bek timnas Inggris itu akan menerima kontrak jangka panjang di Manchester United. Ia akan diberi kontrak berdurasi 4 tahun, sehingga ia akan membela Setan Merah hingga tahun 2027 mendatang. Belum diketahui apakah ada klausul perpanjangan otomatis dalam kontrak sang bek. Sudah latihan, Rashford dan Sabitzer bisa turun lawan Newcastle? Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Marcel Sabitzer dan Marcus Rashford sudah berlatih kembali setelah mengalami cedera. Jeda internasional telah selesai digulirkan. Kini para pemain kembali ke klub masing-masing dan bersiap untuk bertanding lagi. Skuad Manchester United akan menghadapi laga yang cukup berat di akhir pekan nanti. Mereka akan berhadapan dengan Newcastle di lanjutan EPL 2022-2023. Jelang laga ini, MU mendapatkan tambahan tenaga. Marcus Rashford dan Marcel Sabitzer kemungkinan besar bisa tampil di laga ini. Rashford dan Sabitzer sempat diragukan bisa bermain melawan Newcastle karena kedua pemain mengalami cedera serius. Rashford mengalami cedera saat pertandingan melawan Fulham. Alhasil, ia tidak bisa membela timnas Inggris di jeda internasional kemarin. Sementara, Sabitzer mengalami cedera ringan saat membela timnas Austria. Alhasil, ia juga diragukan bisa bermain di laga ini. Kabar baiknya bagi MU adalah, cedera yang dialami Rashford dan Sabitzer tidaklah serius. Kedua pemain ini tertangkap kamera sudah berlatih bersama skuad MU jelang laga melawan Newcastle. Keduanya berlatih penuh bersama rekan-rekan mereka. Alhasil, keduanya kemungkinan besar bisa tampil sejak awal melawan Newcastle. Meski kepastian ini masih menunggu hasil pemeriksaan tim medis MU, melawan Newcastle merupakan laga wajib menang bagi MU karena ada persaingan yang ketat untuk posisi 4 besar EPL saat ini. Itulah mengapa MU harus menurunkan tim terbaik mereka karena Newcastle bukan lawan yang mudah ditaklukkan.
Erik ten Hag siap berjudi, pasang Scott McTominay jadi striker MU. Jeda internasional atau FIFA matchday selama ini sering membuat kesal klub-klub. Banyak kejadian merugikan yang dialami klub. Namun pada jeda internasional Maret 2023 ini, Manchester United justru dapat keuntungan, sehingga bisa membantu manajer Erik ten Hag mendapatkan ide gila. Meski sudah juara Carabao Cup, berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris dan masih melaju di Piala FA serta Liga Eropa, MU memiliki masalah besar di sektor penyerang pada musim 2022-2023. Dua penyerang murni milik MU, Anthony Martial dan Wout Weghorst, minim kontribusi. Martial lebih sering absen karena cedera berkepanjangan, sedangkan Weghorst mandul. Di sisa musim 2022-2023, Ten Hag pun harus memutar otak mengatasi masalah di lini depan. Beruntung di jeda internasional Maret ini, Ten Hag menemukan ide gila yang diharapkan bisa menjadi solusi membantu MU. Manchester Evening News pada Kamis, 30 Maret 2023 melaporkan, Ten Hag kini mempertimbangkan opsi menggeser gelandang bertahan, Scott McTominay menjadi penyerang. Opsi ini muncul setelah melihat ketajaman McTominay di timnas Skotlandia. McTominay dua kali beruntun menyumbang 2 gol ketika Skotlandia melawan Cyprus di Spanyol di kualifikasi Euro 2024. Berkat ketajaman di Skotlandia, akhirnya terkuak rahasia masa lalu McTominay. Rupanya McTominay memang pernah menjadi penyerang pelapis saat masih di tim akademi MU. Karena berpengalaman menjadi striker, McTominay punya penyelesaian dan penempatan posisi yang bagus sehingga bisa tajam di timnas Skotlandia. Ada kabar McTominay ingin hengkang pada musim panas 2023. Newcastle United dan West Ham United dikabarkan tertarik merekrutnya. Namun sejauh ini MU tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepas sang pemain.